Hai semua, saya Nelisa Nizam dan ini adalah Awani Express. Baiklah, selebriti televisyen yang terkenal dengan pelbagai kontroversi, Azwan Ali mengumumkan akan bertanding pada PRU ke-14 sebagai calon bebas dengan menggunakan logo gajah. Beliau akan bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Bukit Antarabangsa bagi menentang penyandang yang juga abangnya, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Sejauh mana Diva AA akan memberi impak kepada Muhammad Azmin dan apakah pula manifesto beliau? Sama-sama kita nantikan hari pengundian pada 9 Mei ini. Untuk senarai 8 perkara anda perlu tahu tentang Azwan Ali, sila kunjungi laman web kami di astroawani.com. Seterusnya, filem terbitan Marvel Studios apabila filem Avengers Infinity War menakluki pawagam-pawagam seluruh Malaysia semalam, dan seperti yang dijangka, tiket bagi filem ini habis dijual seperti pisang goreng panas kerana filem ini sangat epic. Filem ketiga dari siri Avengers ini merupakan antara filem yang paling dinanti-nantikan kerana akhirnya peminat dapat melihat adiwira-adiwira Marvel berperang dengan Thanos, watak antagonis hebat yang akan berbuat apa saja asalkan tujuannya untuk mengumpul kesemua Infinity Stones tercapai. Trailer filem ini sahaja telah ditonton sebanyak 171 juta kali di YouTube. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Untuk laporan lebih lanjut dan mendalam, jangan lupa untuk langgan newsletter kami di astroawani.com dan juga lawat laman web malaysiamemilih.com untuk sumber utama berita, fakta dan data menjelang PRU ke-14. Saya Nelisa Nizam, kita jumpa lagi esok dalam Awani Express. Pilihan raya umum ke-14 telah tiba. Tunaikanlah tanggungjawab dengan keluar mengundi. Astro Awani membawakan kepada anda liputan dari seluruh negara. Maklumat terkini dari setiap negeri. Dengan kerjasama dan sinergi media unik bersama Sinar Harian, liputan Astro Awani lebih padat dan komprehensif. Dapatkan fakta menyeluruh di laman malaysiamemilih.com. Mudah diakses dari pelbagai platform dan peranti. Pengalaman baru dari penggabungan set studio VR dan teknologi AR dalam persembahan yang serba canggih dan menarik. Antaranya analisis data raya, animasi infografik, pengesahan berita palsu dan yang pertama di Malaysia, permainan online pilihan raya. Jadikan Malaysia Memilih sumber utama anda untuk membuat keputusan yang tepat. Mari keluar mengundi demi masa depan negara.